Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah sebenarnya menebas ini. Saya janjian sama tukang tebas saya, ada dua orang kemarin kan. Janjinya untuk hari ini menebas kebun sawit saya. Tapi berhubungan orang itu ada halangan atau gimana kan, jadi dia gak jadi datang kan. Jadi beginilah, nah, hasil kebun saya itu siap ditebas. Saya membawa adik saya, ada dua orangnya. Tapi saya tidak membawa kameraman saya karena berhubungan dia lagi sakit gigi sekarang ya. Jadi berhubungan tukang tebas saya itu tidak datang, ya, kebun sawit saya itu siap ditebas sebenarnya. Tapi lumayan belum siap juga sih. Tapi berhubungan di sini ada kebun sawit, jadi buah sawitnya ada yang masak. Jadi tema kita hari ini adalah panen sawit, tapi masih di dalam hutan sebenarnya, belum perawatan. Tapi tukang angkat saya itu lumayan apa, kecil-kecil kan, jadi orang itu nggak bisa lah kan. Jadi langsung aja kita nanti mengangkat sawit itu. Siap itu siap saya ambil tadi, tapi belum siap diangkat kan. Jadi langsung aja kita mengangkatnya. Jadi ini ya hasil sawit yang siap saya angkat itu. Tapi yang hasil yang ini, umpun yang terang-terangnya itu aja kan, yang siap ditebas kemarin itu. Jadi ada 50 batang lagi di sana yang belum diapa kan, yang belum ditebas. Jadi sawitnya itu ada yang masak di situ. Jadi tema kita adalah menjemput. Tadi siap saya ambil sebenarnya, tapi belum sempat untuk ngapanya kan, membawanya. Jadi langsung aja kita untuk menelusuri sebenarnya hutan-hutan lah ini ya. Ini tadi yang itu, yang ini tadi kan yang terlungkup di situ, yang tadi tuh kan, tuh ada yang hutan-hutan teman. Yang sebelah sana ha. Jadi langsung aja kita ke sebelah sana, kita telusuri hutan-hutannya itu kan. Sebenarnya belum di apa kan, belum ditebas, jadi mencari-cari jalan ini. Cari-cari jalan hutan lagi ha. Semaknya itu minta ampun. Babi aja saya kira enggak bisa lewat ini. Tapi beginilah susahnya kan. Nah, ini insya Allah 3 hari ke depan akan ditebang ini semuanya ini. Ini semuanya kebun saya, terus ke sana yang hutan-hutan ini ya. Terus ke puncak sana. Nah. Jadi ini ya kebun sawit saya itu hutannya minta ampun. Jadi terpaksa kita menjuruk-juruk dari hutan ya. Itu ada adik kita udah menerawas ya, jadi jalannya itu seperti jalan liar. Seperti jalan babi jadi ini ya. Wow. Wah, kebun sawitnya itu. Jadi bayangkanlah yang kami tempuh itu nih ha. Hutannya itu nggak bisa minta ampun kan. Jadi langsung aja kita terobos. Itu ada yang masak itu ha. Wow. Ada yang masak. Ya. Jadi udah ada yang saya ambil tadi. Batangnya ini yang siap saya ambil tadi kan. Jadi jalannya itu terlalu payah sebenarnya. Hutan itu saya tempuh ha. Wah. Itu ada satu tandan doang. Itu langsung angkat aja tuh yang itu. Tuh. Itu yang kecilnya itu. Siapa yang dulu dia yang apa ya beruntung kan. Tuh, ada satu tandan. Yang paling kecil itu aja dulu angkat. Itu adik kita mengangkatnya Dimas kan. Ini ada satu tandan lagi sebenarnya, tapi agak matah kan. Yang itu aja diangkat mas. Yang itu jadi bagian kami yang kecil, yang kecil-kecil, yang besar-besarnya di sana kan. Jadi berhubungan dia anak kecil, dia yang dulu apa kan. Nih ha. Jadi itulah satu tandan untuk adik kita itu, satu tandan untuk saya, yang saya bagian saya ini. Yang adik kita itu mengangkat satu lagi, Dimas itu kan. Jalan mana kita mas? Hah? Ini gua.
Kenapa enggak jalan yang tan itu aja, yang semak itu aja? Yang jalan semak itu aja gitu ya. Sebenarnya jalan ada dekat di sana kan, tapi agak jauh. Jalannya jauh sana kan, tapi jalannya agak bagus kan, terbalik saya tadi ngomongnya. Yang ini dekat, tinggal terobos saja ke sana. Tapi jalannya enggak lah. Jalan babi aja enggak mungkin lewat ini. Jadi gimana? Pilih jalan yang jauh, yang dekat atau jalan yang apa? Ya. Tuh. Yang dekat ini aja kita pilih ya. Jalan yang dekat ini aja. Jadi sesuai keputusan. Jadi terpaksa kita memilih jalan yang dekat, tapi lumayan begitu apa? Sorry ya, kameranya agak goyang soalnya saya memegangnya sendiri kan, langsung sambil berjalan mengangkatnya bersama adik saya di situ.